Oke, jumpa lagi ke channel Daily Kreatif, dan sekali lagi terima kasih banyak untuk para penonton setia sudah berkunjung ke channel ini. Sekarang ini kebetulan saya ada di dalam mobil dan saya akan menjelaskan tentang apa namanya biar irit. Terus ini kan mau apa namanya biar bisa masukin lagu lewat HP ya. Lagu lewat HP. Jadi ini kebetulan tidak ada Bluetooth-nya atau lubang auxin-nya ya. Soalnya ini keluaran lama ya, jadi tidak ada ya. Cuman ada untuk kaset sama radio. Jadi supaya bisa menghidupkan MP3 lewat Bluetooth atau HP, jadi saya sudah beli ini apa namanya modulator radio ya, modulator FM. Jadi tempatnya ini di tempat casan ya, jadi tempatnya di sini. Jadi ini kebetulan saya udah punya casan, tapi dia tidak ada perangkat untuk Bluetooth ya. Jadi kita coba tes sekarang ya. Jadi ini untuk mereknya Char 7. Jadi ada kabel USB-nya juga untuk ngecas. Jadi untuk harga kalau di online lebih murah, kurang lebih 50.000 sudah dapat ya kalau yang ini. Jadi kita coba tes ya. Oke, kita hidupkan dulu. Oke. Kita masukkan. Bluetooth ya. Jadi itu 87,5 ya. Jadi radionya harus sinkron. Jadi kita hidupkan 87,5 juga. Coba saya hidupkan. Oke, 87,5. Bluetooth mode. Ah, sudah kedengaran ya. Connected. Oke, sekarang coba saya hidupkan lagu dari HP ya. Sebentar. Oke, coba saya hidupkan, connect ke HP ya. Oke, seperti itu untuk suaranya. Coba saya kerasin ya. Jadi sangat jernih suaranya ya. Biarpun harganya murah, tapi suaranya sangat bagus ya. Oke, untuk ininya harus sinkron ya, 87,5. Jadi yang di perangkat sini juga 87,5 ya. Oke. Jadi tidak perlu beli TV mobil ya. Jadi cuman harga 50.000 sudah bisa ngidupin lagu lewat HP ya. Oke, terima kasih untuk para penonton setia. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi ke channel selanjutnya.